حب تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد ikutil ajalannya dialah guru salawat dan salam ke atas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unirifa yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baru-baru ini viral di TikTok pertanyaan tentang mengapa marbot masjid tidak kaya, padahal Islam datang untuk mengubah hidup seseorang. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh salah satu jamaah wanita kajian Ustadz Adi Hidayat dengan menggunakan bahasa campuran yakni Arab dan Indonesia. Wanita tersebut bertanya, mewakilkan beberapa temannya yang mempunyai pemikiran yang sama. Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan tegas bahwa pertanyaan tersebut yang ingin dirubah apanya. Karena sebagian besar seseorang berpikir jika perubahan itu selalu penampilan materi. Pertanyaannya yang mau dirubah itu apanya? Karena mindset seseorang berpikir kalau perubahan itu selalu tentang materi, sebagaimana dikutip jatimnetwork.com dari akun TikTok Ceramah Untukmu. Ustadz Adi Hidayat juga menyampaikan bahwa Islam datang bukan untuk merubah materi, melainkan mempercepat keberkahan pada tujuan hidup. Jika salat bisa merubah kehidupan seseorang, lantas mengapa? Mohon maaf ibu-ibu, ini pertanyaan teman-teman saya. Lantas kenapa seorang mungkin marbot atau tamirul masjid la ghoniyun ya Ustaz? Hada hada syaur tu bil huzn wa hada soal yubtiluni bakam tulisan kadalik. Wa ana mutawatir la astati ajib hada soal kadalik Ustaz. Alhamdulillah. طيب بعد من كنا تريدنا أن تسألنا باللغة العربية فلا بأس. شكرا أستاذ. عفوا. So you can ask me with any languages that you want to speak. If you want to ask with English, okay, inshallah. Even in Arabic, inshallah, I will answer. Even in Japanese, watashiwa, Indonesia no adides. Even in France, bonjour, comment ça va, ça va bien. Even in Tagalog, comment ça va, mabuti. Even in Bangladeshi, kamu nasu Bangladeshi. Ini beliau tanya, singkatnya begini. Ya, saya senang belajar bahasa. Senang belajar bahasa. Jadi saya kalau mau dakwah ke negara itu tertentu, saya pelajari bahasanya. Jadi saya mau ke Jepang, saya belajar bahasa Jepang. Ya, saya mau ke Eropa, saya pelajari. Ini teman kita, adik kita bertanya, kenapa marbot masjid itu nggak kaya? Kalau memang Islam itu datang untuk merubah kehidupan seseorang, pertanyaannya yang mau dirubah itu apanya? Karena mindset seseorang berpikir kalau berubah itu selalu penampilan materi, sedangkan Islam itu datang bukan untuk merubah materi, tapi mempercepat dan memberikan keberkahan pada tujuan berkehidupan. Perhatikan baik-baik, ada empat pilihan dalam berkehidupan, silahkan gunakan. Satu dengan kedudukan, kedua dengan harta, ketiga dengan ilmu, keempat dengan tenaga. Dan itu ada babnya. Kalau Anda ingin dengan kedudukan, jangan tanggung yang paling tinggi. Cita-cita diplomat, jadi menlu sekalian. Cita-cita di birokrasi, jadi presiden sekalian. Ya, jangan tanggung, jadi yang paling tinggi. Nanti ada babnya, ada fikihnya. Ya, namanya Kitabul Imarah namanya. Kitab ke-33 di Sahih Muslim. Ada 54 topik. Topik ke-33-nya adalah tentang tata kelola negara. Kalau ingin kaya, jangan tanggung. Raih tingkat ketiga sekalian. Tingkat pertama tuh kaya,
kedua kaya banget, ketiga kebangetan kayanya. Dan semua sahabat dapat level itu. Nanti ada kurikulumnya di Al-Bukhari Kitabul Buyu', kitab tentang tata kelola niaga. Tidak pernah ada sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan generasi setelah itu yang mengamalkan bisnis dengan metode itu, tidak pernah mereka berdagang dan kembali modal. Gak ada. Mereka selalu kembali untung. Gak ada dagang kembali modal, kembali untung. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang pertama tadi Amr bin As, Umar bin Khattab dan sebagainya. Tiga, ilmu. Ilmu jangan tanggung, jadi pakar di bidangnya. Utsman lihat, oke, yang di birokrasi Amr, saya di harta. Tapi Ali melihat Utsman sudah ngambil harta, Amr sudah ngambil kedudukan, saya pilih ilmu, passion saya di ilmu. Maka yang diperdalam ngaji. Abu Hurairah ikut, Salman ikut. Jadi kebanggaannya itu bukan ketika kaya, tapi ketika dia punya ilmu yang bertambah. Dan itu yang dia bawa bekalnya menghadap Allah. Kemudian yang paling menarik, ilmu sudah diambil oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Harta diambil passionnya oleh Utsman. Kedudukan diambil oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, kemudian Amr bin As. Maka Bilal melihat dari empat ini tinggal satu, tenaga. Maka beliau dedikasikan hidupnya untuk mencari ridha Allah yang merubah hidupnya dengan tenaganya. Dengan tenaganya, maka yang dipakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, Nabi langsung komen. Bilal langsung like, sahabat langsung share. Dan kita subscribe sekarang. Apa komen Nabi? Aku dengar suara terumpah kaki Bilal di surga. Bilal ketika mendengar itu, azan aja udah komen saya ke surga. Ngapain lagi saya kerja harta seperti Utsman? Secukupnya yang ada, yang penting saya jaga, meninggal masuk surga. Itu fikihnya. Maka dari sini muncul fikih marbot. Jadi kalau Anda ingin jadi marbot untuk mencari dunia, Anda salah tempat. Anda harusnya datang ke Hijab Fest, lihat orang jualan, pelajari itu, besoknya jualan jilbab. Kalau Anda ingin menjadi seorang ilmuwan, salah kalau jadi marbot. Belajar, datangi pengajian, pelajari dengan baik. Kalau kita tahu passion kita, bisa milih pertahankan untuk pulang, jadikan itu sebagai istiqomah jalan pulang kita. Jadi kalau Anda pengen sukses ukurannya duniawi, jangan jadi marbot. Nanti kotak infak hilang semua. Marbot itu pilihan, fikih sanadnya ke Bilal. Saya punya murid-murid yang belajar khusus tingkatan S1 sampai S3. Kami berikan beasiswa, nanti sebentar lagi dibuka untuk yang perempuan. Itu yang ngajarnya semua pakai sanad. Jadi azan aja ada sanadnya sampai ke Nabi. Semua hadis pakai sanadnya. Jadi itu jawabannya. Untuk menjadi marbot, perubahan yang dihadirkan dalam Islam, tinjauannya tidak selalu materi. Maka apa yang dipilih itu? Kalau sudah dipilih, maka jaga konsisten sampai pulang. Nanti menjaga konsisten itu babnya 9 lagi tingkatannya. Untuk konsisten. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4. Sampai konsis